Tapi aku harap kamu bisa mengerti kalau aku ngelakuin ini semua untuk kebaikan kamu. Masa gak ada satupun yang bisa dihubungin sih? Bagaimana Pak? Apakah sudah ada pihak keluarga yang bisa dihubungin? Karena semakin kita menunda operasinya, maka itu akan sangat membahayakan pasien, Pak. Apa tanda tangan persetujuan bisa diwakilkan sama saya? Karena saya memang bukan keluarga, tapi saya kenal dengan keluarga pasien. Iya, bisa, Pak. Silakan Bapak tanda tangani di sini ya. Maafkan aku, Rosa. Aku gak bisa tepati janji. Janji untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan kamu. Tapi aku harap kamu bisa mengerti kalau aku ngelakuin ini semua untuk kebaikan kamu. Tolong ambil tindakan yang terbaik ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya Bu Rosa. Ya. Kalau gitu kami permisi. Cek saturasi oksigen. Tekanan darah dan saturasi oksigennya sudah stabil, Dok. Oke. Halo, bayiku dalam kandunganku. Ibu udah gak sabar banget tunggu kamu lahir sampai kamu bisa pakai sepatu ini nih. Oh, ngantuk ibu nih anak kita nih, Bu. Iya. Pasti setelah kamu sadar nanti, kamu pasti akan marah besar. Kamu gak akan bisa terima semua ini. Tapi aku mohon kamu harus berjuang sekarang. Apapun yang terjadi, kamu harus berjuang. Raffi? Mbak. Gimana keadaan Rosa? Kok bisa sampai dioperasi? Rosa mengalami pendarahan hebat, Mbak. Aku nggak sengaja nemuin dia di gudang deket kantor, Mbak. Dan sekarang dokter bilang kalau dia ngalamin abortus incomplete dan jaringan rahim itu harus diambil, Mbak. Aku benar-benar nggak tahu harus. Kamu tenang ya, Vi. Mbak nggak nyangka Rosa bisa ngalamin ini semua. Tapi masalah aku udah janji. Dia tadi sempat minta sama aku kalau aku harus selamatin bayinya, Mbak. Tapi sekarang malah aku harus tanda tangan untuk memberikan persetujuan dokter untuk melakukan tindakan ini. Vi,
kamu tenang ya. Kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gini, Vi. Ini semua udah takdir Allah. Mbak yakin kok, kalau Rosa nanti sadar, dia ngerti posisi kamu. Vi, kamu udah bener. Kamu gak salah kok. Om Raffi, Tante Cantik baik-baik aja kan? Sayang, Iska sayang, doain aja ya yang terbaik buat Tante Cantik ya. Iya Om Raffi. Bentar. Tera, kok gak telepon? Halo? Halo Mas Raffi, gak keangkat. Ada apa ya Mas? Alhamdulillah, akhirnya kamu telepon juga. Ter, aku, saya cuma mau menyampaikan aja kalau sekarang Rosa lagi ada di rumah sakit Sentra Medisa. Loh, Kak Rosa kenapa? Rosa ngalamin kecelakaan tadi di lantai tangga darurat dekat gudang gedung Geraha Utama. Terus sekarang kondisinya gimana, Mas? Rosa ngalamin pendarahan. Sekarang dokter lagi mengambil tindakan di ruang operasi. Mas Rafi, ya udah, aku sama ibu kesana sekarang ya. Terima kasih. Sister, kenapa sih, Rosa? Rosa diem gak sih? Karena satu kecelakaan, lu sekarang pendarahan di rumah sakit. Serius kau? Ibu lagi gak diangkat-angkat. Alamak, berat kali beban sis Rosa ini. Ih, sedih gak sih? Kamu jemput ibu sekarang. Yaudah, kau hati-hati ya. Sis Vera. Tapi kau minta tolong ya, yang ini jangan kau adukan sama madam ya. Tolong kali aku minta berisik, tolong. Kak. Gimana pula ini? Kalau sampai sis Vera ngadukan sama madam, terus madam ngasih tahu ke mamaku di kampung. Aih bocam ini, mampus aku. Ketahuanlah aku selama ini aku berbohong di sini. Aduh, bisa kena cubit aku mamaku ini. Aduh kayak mana nih. Tapi semoga si Spera gak ingat dia ya, lupa ya ke distrek sama si Rosa. Aduh. Murni! Kok betul kok ya Murni? Murni! Kenapa kamu gak jujur aja sama keluarganya kalau Rosa tuh lagi ada tindakan kuret? Aku takut banget nanti kalau aku ngasih tahu dia sekarang malah mereka panik dan on the way kesini mereka malah gak fokus, Mbak. Biar aja mereka tahu diri sini. Iya sih, pasti keluarganya khawatir banget. Mbak gak bisa kebayangin ya, Vi. Kalau Rosa nanti sadar dan dia tahu kalau dia udah kehilangan anaknya, pasti dia sedih banget, Vi.